Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sesama terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk bersukacita selalu di dalam Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sosok terkasih, adalah sebuah kisah tentang dua orang yang bersaudara. Di sebuah daerah, ada sebuah sumur yang disebut sumur yang angker. Karena selalu ada suara yang keluar dari dalam, tapi mereka tidak tahu itu suara apa. Sehingga seorang laki-laki ingin turun ke dalam, tetapi harus ada yang memegang tali supaya dia tetap terjaga dengan aman. Banyak orang yang kuat, yang bisa mengangkat dia dengan satu tangan. Banyak orang yang hebat yang bisa menolong dia. Tetapi dia memilih saudaranya untuk memegang tali. Bukan karena saudaranya lebih hebat dari orang lain. Bukan karena saudaranya ini lebih kuat. Tetapi karena dia percaya apapun yang terjadi kepadanya, saudaranya tidak akan meninggalkannya. Saudaranya belum tentu bisa menyelamatkannya, tetapi saudaranya tidak akan meninggalkan dia ketika terjadi sesuatu. Dan pada akhirnya masalah itu pun terselesaikan. Ada hewan yang jatuh ke sumur yang selalu bersuara dan mereka pun mengeluarkannya. Hal yang sederhana, tetapi inilah yang menandakan satu hati atau kepercayaan itu akan membuat kita lebih kuat dalam melakukan satu pekerjaan. Yang turun ke sumur tadi tidak percaya, tidak tahu bahwa saudaranya bisa menyelamatkannya, tetapi dia percaya saudaranya tidak akan meninggalkannya. Daud dalam firman Tuhan ini berbicara tentang masa lalu dan masa sekarang. Daud berbicara tentang Tuhan sebagai sumber pertolongan. Engkau telah menjadi pertolonganku. Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa kepada Daud. Sehingga pengalaman ini membuat Daud percaya hari ini aku tidak akan takut. Karena apapun, kesulitan apapun yang kuhadapi, Tuhan akan tetap menolongku. Sehingga menjalani hari esok pun aku tidak akan gerentar, aku tidak akan takut. Karena Tuhan selalu menyertai aku. Sehingga aku akan bersorak-sorai bersama Tuhan. Karena aku tidak memiliki rasa takut. Karena aku percaya Tuhan tidak akan membiarkan aku sendiri.
Hal seperti ini pun bisa terjadi kepada kita. Kita memiliki pengalaman masa-masa lalu, duka cita, sukacita, rintangan yang sangat besar tapi bisa kita lalui, dan itu menjadi kesaksian yang besar bagi kita. Namun sering terjadi ketika kita menghadapi masalah yang lain, kekhawatiran pun kembali muncul. Ketika duka cita datang, tangisan pun muncul, kemarahan pun bisa terjadi lagi kepada kita. Oleh karena itulah, firman Tuhan mengajarkan kita, Tuhan yang pernah menolong kita, Tuhan yang pernah menyertai, menguatkan kita, memberkati kita, Tuhan itu juga yang akan menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kepercayaan kita kepada Tuhan, mari jangan berubah. Kesetiaan kita kepada Tuhan, jangan berubah. Karena Tuhan tetap setia kepada setiap orang yang percaya dan yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah takut, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhanlah penolong kami, Tuhan memberkati, menguatkan kami selalu. Kami tidak takut menjalani hari ini dan hari yang akan datang. Berkati dan sertai kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.